Action. Selamat siang, assalamualaikum sahabat dealer. Alhamdulillah nih, hadir kembali NJS Sport, Nugraha NJS Sport bersama saya Bung Nugraha. Di kesempatan kali ini alhamdulillah nih, kita review satu lagi unit unggulan kita, PCP Predator Bocat Defector ya. Pesanan Mas Mursalin, Sumatera Selatan. Ini yang ketiga kalinya, alhamdulillah Mas Mursalin, terima kasih atas kepercayaannya. Untuk spesifikasi tetap ya, unit-unit kita tuh yang taktikal box chambernya monolite. Ini walaupun settingan anginnya kita pakai bukan Mizumi, per lokal, tapi settingan angin tetap efisien, irit tapi power mantap ya. Untuk tabung 360cc Taiwan Genong. Untuk laras kita selalu pakai laras seamless yang jenis smooth twist ya, panjang 42 cm yang ini. Sama speknya sama yang kemarin, pengisian anginnya udah mini coupler. Manonya di samping kiri ya. Untuk cancel kokang side lever. Nah, untuk popor sendiri tetap kita pakai popor setelan airsoft impor ya. Biar di kualitasnya kita nggak tanggung. Untuk Mas Mursalin tetap unit Mas Mursalin pengen dilipat. Kemarin kan pakai lipatan ori, sekarang lipatan lokal CNC-an, tapi kuncian jauh lebih baik nih. Powernya di sini jadi gampang wholesale power atau yang lipat. Kuat nih, lebih kuat dari ori, bisa di sini. Lebih mantap, lebih kuat lagi. Mantap. Oke, sobat dealer, sesuai permintaan Mas Mursalin nih, dan sesuai yang lain juga pengen dibikinkan video tes akurasinya. Seperti biasa kita akan tesnya di lapangan samping ini nih, lapangan tembak PBC Shooting Club Janati Park, Jawa Jawa Barat. Oke, sobat dealer, kita akan tes akurasi unit ini. Selamat menyaksikan. Tes akurasinya nih, belum dipasang cincin aja. Oke, sip, mantap ya. Unit udah dipastikan siap tempur ya Mas. Kita pakai ini nih, Barakuda Mate ya. Coba yang lebih kecil lagi Mas. Oke, sip. Mantap. Lebih kecil lagi, kita coba lebih kanan lagi, lebih kecil lagi. Oke, sip. Ini yang jauh lebih kecil lagi nih. Segede ibu jari. Coba. Oke, sip. Mantap, kena. Penasaran, ngabisin angin aja. Coba nih, pipa pralon. Tutup lah. Sip, mantap ya. Jelas. Coba lagi nih, barusan ada ini magazinnya macet. Oke, sip, mantap, kelak ya itu pipa paralon segede ibu jari ya. Ini maju ke siluet. Oke, sip, mantap. Terus ke kanan paling kecil nih, terus mengecil siluetnya, target siluetnya. Sip. Pasti langsung rusak mimis macet itu mana? Kita coba nih. Sik, double ah. Ini langsung habis tuh. Sip, mantap. Barusan nih agak macet. Enggak tahu dari apanya. Nih yang paling kecil nih, tantangannya ini nih.
serba susah kecil. Bahan turun roti. Turun teing berarti nya kakalur kan, Pak? Kakalur. Nice. Angin murah. Sangi, oh angin berkurang bener. Kita mainkan rod aja. Ke kanan lah. Angin. Seberat angin. Di bawah 2000. Tadi kan isi settingnya di 2500. Oh iya. Angin. Satu dot ke bawah. Berarti kalau angin berkurang, mainkan rod aja. Coba nih yang paling paling ekstrim segede ini nih. Oke, sip, mantap. Alhamdulillah Mas Mursalin, unit udah dipastikan siap tempur ya. Tinggal pasang cincin aja gampang. Ini masih belum beres di bengkel. Kita tes unit aja ini, alhamdulillah udah beres. Lipatannya udah bagus. Ini kunciannya lebih ya dari yang ori segini. Kalau yang ori kan cuman bulat kecil. Ini sampai bisa digini nih. Aman. Oke, alhamdulillah sahabat bediler, tes akurasi unit pesanan Mas Mursalin ini udah mantap nih, udah siap tempur ya. Bagi yang ingin tanya-tanya, silahkan hubungi nomor telepon yang tertera layar aja, atau mau langsung order pesanan, silahkan langsung aja hubungi NJ Sportnya. Oke, alhamdulillah udah beres. Sampai ketemu lagi di video-video NJS berikutnya. Tak iya.